Gereja Pekan Pendidikan Kristen dengan tema Berjuang, Bersyukur, dan Belajar di Masa Sulit. Nah, anak-anak dari PG, TK, sampai anak-anak kelas 6, hari ini kita akan mengambil sikap yang baik. Kita akan mulai ibadah kita ya. Yuk semuanya duduk yang baik. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau kasih satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Allah Roh Kudus. Yeah.
waktunya kita mau dengar suara Tuhan. Duduk baik, tarik napas dulu. Oke, okay. Siap ya. Oke, okay, yuk bisa saya ajak kalian semuanya siapkan hati kita. Buka hati lebar-lebar buat Tuhan masuk dalam hatimu. Oke, okay? Yuk tutup mata kita, lipat tangan kita. Kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, buat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji menyertai hidup kita sampai Dia datang. Yuk kita tundukkan kepala sebentar.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami semuanya sehat-sehat dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami belajar di rumah, kami boleh benar merasakan penyertaan perlindungan Tuhan menjauhkan kami dari segala macam penyakit. Dan saat pagi hari ini, kami bersekutu bersama-sama, kami boleh beribadah bersama-sama, semua juga karena kebaikan Tuhan. Saatnya pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, dan kami mau, hati kami mau kami tujukan kepada firman Tuhan, dan biar firman ini Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, katakan sama-sama, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Ya, seperti tema kita pagi hari ini, berjuang, belajar, dan bersyukur di masa sulit. Nah, anak-anak tahu kan sekarang ini situasinya seperti apa? Kita semua, seluruh dunia dilanda pandemi. Pandemi yang sangat berbahaya untuk kita semua. Ya, setiap orang tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluyuran, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebanyak orang mengurung diri di rumah, tidak bisa melakukan pekerjaannya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan, semuanya karena pandemi ini. Ya, tapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu apa anak-anak? Untuk jangan menyerah dengan situasi ini. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum belajar firman Tuhan, kata berjuang, tahu nggak anak-anak maksudnya berjuang itu apa ya? Nah, sebelum kita lebih lanjut, yuk kita lihat dulu klip berikut ini. Bagaimana seorang wanita kecil, dia berjuang sampai detik-detik kekuatannya, sampai dia menang. Yuk kita lihat. Mengikuti permainan ini, kebetulan bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita 17-an. Biasanya di kampung-kampung kan ada lomba ya. Nah, biasanya ada lomba ini juga. Nah, lomba ini sangat sulit anak-anak, walaupun Pak Oto belum pernah ikut ya, tapi lomba ini sangat sulit. Kita harus jaga keseimbangan, sementara kita harus belajar juga memukul musuh supaya jatuh. Nah, kita lihat tadi wanita kecil itu tadi, beberapa kali dia jatuh. Bahkan ketika dia jatuh dipukuli musuhnya, tapi dia tetap berjuang, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Sehingga detik-detik terakhir anak-anak, ketika dia punya kekuatan yang baru, dengan satu pukulan saja memukul musuhnya dan musuhnya langsung jatuh. Nah, itulah hadiah bagi orang yang tidak mau menyerah. Nah, di dalam Alkitab juga anak-anak, ada banyak tokoh-tokoh yang mengajarkan kita supaya kita tidak menyerah, supaya kita selalu berjuang di dalam hidup ini. Salah satunya adalah Nehemia. Nah, kita akan baca kitab kita anak-anak, kita belajar dari Nehemia ini. Kita buka kitab kita di dalam Nehemia 4 ayat 1-15. Tapi karena ayatnya terlalu panjang, Pak Oto akan singkat saja ya. Nanti anak-anak bisa baca selebihnya di rumah ya. Yuk, kita akan baca Nehemia 4 ayat 1-15. Baik, Pak Oto akan baca Nehemia 4 ayat 1-15. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya,
robohlah tembok batu mereka. Lalu Nehemia nih berdoa kepada Tuhan, ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jerahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Nah, Pak Oto akan langkahin langsung ke ayat yang ke-14 ya. Kita baca ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, begitu penggalan ceritanya anak-anak. Jadi begini ceritanya, si Nehemia ini adalah seorang juru minuman Raja Artasasta. Dia ada di dalam pembuangan. Lalu dia mendengar berita kalau tembok di ruko di kampung halamannya itu sudah hancur, hancur terbakar semuanya. Lalu hatinya nangis dan sedih. Lalu dia bilang sama Raja Artasasta, Raja, bikinlah surat, utuslah saya ke Yerusalem supaya saya dan teman-teman saya membangun Yerusalem itu kembali, tembok Yerusalem itu kembali. Lalu dia disuruh, lalu Nehemia dia disuruh, dan mereka berangkat ke, singkat cerita, dia berangkat ke Yerusalem. Mereka mulai membangun. Mereka di dalam perjalanan juga mungkin sudah lelah. Itu bukan jarak yang pendek, itu sangat jauh sekali. Dan ketika mereka mulai membangun, mereka merasakan penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan mereka. Ternyata sampai di sana, ternyata tidak mudah anak-anak. Ketika mereka ada di sana, ternyata ketika mereka mulai membangun, banyak datanglah Sambalat dan si Tobia orang Amon. Kalian itu mau ngapain? Kalian mau membangun tembok itu sudah runtuh seperti itu, sudah terbakar semuanya. Kalian itu aneh. Apa kalian bisa? Kalian mampu? Lalu mereka mengolok-olok si Nehemia dan teman-temannya ini. Bahkan si Tobia ini bilang, lihat nanti kalian kalau bangun tembok itu ya, seekor anjing hutan saja lompat melalui tembok itu akan pasti hancur lagi. Nah, kata-kata itu sangat menyakitkan hati si Nehemia dan sangat menyakiti teman-temannya juga. Ini bagaimana nih Nehemia? Tapi Nehemia bilang, jangan menyerah, jangan menyerah. Ayo terus kita akan kerjakan ini semuanya. Sebab apa? Sebab Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan berserta kita. Lalu mereka terus membangun dan terus membangun dan terus membangun. Singkat cerita anak-anak, tembok itu pun selesai. Dan ketika selesai, si Sanbalat dan si Tobia bilang, wow, ternyata mereka bisa. Dan akhirnya apa? Si Sanbalat dan Tobia itu pun mereka malu. Kenapa? Karena Allah yang besar, Allah yang hebat, itu menyertai pekerjaan daripada si Nehemia dan teman-teman. Kenapa anak-anak? Apakah Nehemia Tuhan? Kok musuhnya banyak? Kalau gitu saya tidak mau mati. Oh tidak. Nehemia tetap, ayo teman-teman kerjakan. Segala kerja keras mereka, usaha mereka, Tuhan menyertai. Sehingga usaha mereka berhasil. Kenapa? Tuhan menghargai kerja keras setiap mereka. Nah anak-anak, kita belajar dari Nehemia ini. Ya, mungkin anak-anak semuanya di rumah sudah bosan gitu, tugas-tugas tambah banyak, apalagi kuota habis banyak, terus apalagi di rumah terus nggak bisa berpiknik, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke mall, apalagi kan masakannya mami itu terus bosan. Nah, ini adalah salah satu sikap orang yang langsung mengeluh, menyerah. Banyak orang yang mengeluh, semuanya kayak curhat begitu, mengeluarkan kata-kata yang tidak sadar kalau itu akan melemahkan imannya. Tapi si Nehemia tidak. Nah, kita belajar dari Nehemia. Kita pun anak-anak, bagaimana kita ketika kita di rumah, ketika kita ada di rumah, saya mau seperti si Nehemia. Bagaimana contohnya? Wah, dikasih tugas misnya, dikasih tugas PR, langsung dikerjakan. Lalu baca bukunya. Lalu kalau nggak tanya, tanya orang papa maminya. Paling nggak ngerti, kerjakan tepat pada waktunya. Dan Tuhan akan menghargai kerja keras anak-anak semua.
kerja keras kita. Nah, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita kerjakan anak, ya Pak Otto dan anak semuanya. Jangan menyerah, berjuang. Jangan menyerah, jangan mengeluh, ya. Nah, dalam segala hal apapun yang kita kerjakan, kita masih bersyukur anak-anak, kita masih bisa sekolah. Kita masih bisa belajar online. Coba anak-anak kalau tidak ada online, tidak bisa sekolah sama sekali, apa yang terjadi dengan kita? Kita bisa-bisa tidak punya masa depan. Tapi dalam situasi ini anak-anak, Tuhan masih tetap berjalan bersama dengan kita. Tuhan tambahkan kreativitas buat kita anak-anak, sehingga dengan justru dalam masa-masa seperti ini ada banyak orang yang tambah pintar loh anak-anak, tambah kreatif anak-anak. Itu apa? Kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak yang dikasihinya. Amin. Nah, di dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita di rumah, Tuhan mengajarkan kita apa? Seperti di dalam Kolose 3 ayat 17. Yuk, kita baca kembali anak satu ayat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17, apa yang Tuhan ajarkan buat kita melalui ayat ini? Bacakan anak-anak. Nah, kalau anak-anak buka Alkitabnya di rumah, baca bersama-sama, tapi Pak Otto akan saya bacakan. Kolose 3 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sekarang saya mau tanya anak-anak, Pak Otto mau tanya, apakah anak-anak di rumah dalam situasi seperti ini, apakah anak-anak mengucapkan kata-kata keluhan setiap hari? Apakah kata-kata yang melemahkan papa mama atau melemahkan adik-adik semua? Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, no, jangan pernah melakukan itu. Kenapa? Kalau kita mengucapkan kata-kata yang melemahkan adik kita, mama papa kita, loh justru kita akan menjadi lebih lemah dari mereka. Karena kata-kata itu berkuasa anak-anak. Jadi anak-anak, kita harus jaga perkataan kita. Kalau mamanya setiap hari kok makan masak ayam terus setiap hari, emangnya saya Upin Ipin? Begitu, mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih bisa makan ayam. Sementara di luar sana banyak orang yang gak bisa makan loh anak-anak. Dalam perbuatan kita juga, apakah perbuatan kita ini perbuatan yang sebagai ucapan syukur kepada Tuhan? Tuhan sudah baik untuk kita semua, sangat baik. Jadi itu alasan kita untuk melakukan segala sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan itu menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada anak-anak, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, apa dampaknya kalau orang tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Yuk kita lihat contohnya di video klip ini. Yuk kita lihat sebentar. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Nah,
ada seorang anak kecil sepatunya sobek-sobek, bajunya sobek-sobek, lalu melihat temannya sepatunya bagus, bajunya bagus, keren. Ha, dia tidak terima, aku kok begini terus hidupnya, kok melarat seperti ini. Ya, tidak menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia. Lalu dia meminta berdoa, aku ingin seperti anak itu, orang kaya itu, aku ingin seperti, aku ingin seperti sepatunya, pengen baju seperti bajunya, aku pengen punya seperti celananya, aku pengen pokoknya aku seperti dia. Dan terjadi, dia berubah, bajunya berubah semua, mahal-mahal semua, senang. Tiba-tiba ada seorang ibu bilang, ayo nak, maaf ya sudah lama menunggu. Loh, kenapa saya dijemput pakai sepatu roda? Oh, ternyata anak yang bajunya keren tadi itu ternyata lumpuh. Nah, si anak tadi kemana? Nah, si anak tadi ganti baju yang ganti sobek-sobek, sepatunya sobek, bajunya selain sobek-sobek, dia kegerangan. Artinya apa anak-anak? Artinya apa anak? Si anak tadi, dia lebih anak-anak yang tadi yang orang-orang kaya tadi. Dia lebih pengen lebih leluasa, dia pengen sehat ya, dia lebih membutuhkan kesehatan daripada kekayaan. Nah, kalau si anak tadi tidak mengucap syukur, dia pikirnya kalau orang kaya itu semuanya jadi indah. Ternyata tidak. Nah, si anak tadi sobek-sobek itu, aduh, dia berubah jadi orang yang lumpuh. Nah, kalau anak-anak pilih yang mana? Anak-anak sehat walaupun bajunya sederhana, atau anak-anak bajunya mahal-mahal, sepatunya mahal-mahal, tapi lumpuh? Nah, Pak Otto yakin anak-anak akan pilih, nggak apa-apalah, baju sederhana, yang penting sehat. Nah, itu artinya adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi anak-anak, di dalam situasi seperti saat ini, kita harus tetap berjuang, kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan menyerah anak-anak, terus belajar di rumah, berdoa kepada Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita semuanya tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa anak-anak, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sebentar, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, kami mendengar firman Tuhan. Seperti contoh yang kami dengar, seperti Nehemia yang tidak mau menyerah, yang berjuang untuk membangun tembok Yerusalem, kami pun juga sama. Kami tidak mau menyerah dengan situasi ini, kami akan terus berjuang, kami tidak mau mengeluh, kami akan terus mengucap syukur bahwa dalam keadaan seperti saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Allah kami yang baik, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya, gimana tadi ceritanya? Diberkati ya? Yang berarti yang katakan semuanya. Oke, ya semuanya kita diberkati ya. Nah, karena kita diberkati, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih ya buat Pak Otto yang hari ini sudah Tuhan pakai untuk memberkati kita semua. Kita mengucapkan sama-sama, terima kasih Pak Otto, Tuhan Yesus memberkati. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Otto, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sekarang anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama ya buat banyak hal. Nah, kamu diberkati, waktunya kita jadi berkat melalui doa-doa kita. Oke, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Miss Ika. Anak-anak sikap doa yang baik ya, lipat tangan, tutup mata, libatkan hatimu bersama dengan Tuhan. Mari anak-anak, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kami boleh beribadah dalam rangka pekan pendidikan Kristen. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kepada kami semua kesehatan, bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap hidup kami. Bapa dalam surga, saat ini kami ingin berdoa untuk kondisi yang sampai saat ini masih dialami oleh bangsa kami dan dunia.
kami masih boleh merasakan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Tuhan, kami terus berdoa di dalam namamu. Kami memohon Tuhan boleh terus memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan kami terus berdoa supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak Tuhan yang ada di Twinkle Playgroup TK SD Kristen 3 YSKI yang saat ini juga masih harus belajar di rumah. Tuhan, tetap berikan kepada kami kesehatan, kemampuan untuk boleh belajar dengan baik meskipun kami harus belajar di rumah bersama dengan orang tua, tetapi kami terus boleh diberi Tuhan tanggung jawab untuk bisa belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang terus boleh diberi kesempatan oleh Tuhan bekerja untuk mencukupkan kebutuhan kami, kebutuhan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan orang tua kami kesehatan, dan Tuhan yang akan melancarkan setiap pekerjaan mereka. Dan terakhir Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan akan terus memelihara bangsa ini, supaya bangsa ini boleh terus berkembang, boleh terus maju dengan setiap keadaan yang ada, boleh terus berjuang, dan supaya bangsa ini terus boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap doa yang kami naikkan hari ini, Engkau berkenan untuk mendengarkannya dan Engkau berkenan untuk mengabulkannya. Terima kasih Bapak. Biarlah doa ucapan syukur ini kami naikkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, itu dia tadi rangkaian acara ibadah Pekan Pendidikan Kristen kita di tahun ini. Anak-anak semuanya diberkati, Miss Osil, Mr. Andre, dan semua guru-guru di sini diberkati oleh Tuhan. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita ya. Ya, kita akan sikap doa yang baik, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kita mau katakan, thank you Jesus, thank you Jesus.